Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Asanul Anam, dosen program studi teknik mesin S1, Fakultas Teknik yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Kalkulus 2. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah tentang aturan substitusi integral tak tentu. Dengan mempelajari materi ini, Anda nantinya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan integral tak tentu dengan aturan substitusi. Poin-poin penting yang akan saya sampaikan kali ini akan dibagi menjadi dua, yaitu definisi aturan substitusi dan langkah-langkah penyelesaian integral tak tentu dengan aturan substitusi. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebelum membahas materi lebih dalam, kita harus mengetahui dahulu definisi dari aturan substitusi. Aturan substitusi merupakan aturan yang dalam integral yang digunakan ketika proses pengintegralan tidak bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral, atau seandainya pun bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral, akan memerlukan proses yang cukup panjang. Secara umum, integral substitusi didefinisikan sebagai suatu teknik pengintegralan dengan memasukkan variabel baru yang lebih mudah untuk diselesaikan. Umumnya, aturan ini digunakan pada soal integral dengan pangkat fungsi integrannya lebih dari 2, negatif atau pecahan. Dalam pengintegralan dengan metode substitusi, terlebih dahulu harus sudah menguasai konsep-konsep turunan, seperti du per dx adalah turunan dari u terhadap x. Sebagai contoh, u sama dengan 2x plus 1, turunan dari u terhadap x ditulis du per dx sama dengan 2, atau dapat ditulis du sama dengan 2dx. Soal-soal integral dengan aturan substitusi dapat diselesaikan jika bentuknya sesuai dengan bentuk rumus dasar. Jika suatu persoalan belum mempunyai bentuk rumus dasar, maka harus terlebih dahulu diubah dengan aturan substitusi. Kita misalkan g adalah fungsi yang dapat diintegralkan dengan pangkat r, sedangkan r adalah bilangan rasional tidak sama dengan 1, maka integral fungsi gx pangkat r turunan gx dx sama dengan gx pangkat r plus 1 dibagi dengan r plus 1 ditambah konstanta. Untuk mempermudah bentuk baku, integral gx pangkat r, g aksen gx dx, harus dimisalkan u sama dengan gx dengan du sama dengan g aksen x dx, didapatkan rumus dengan aturan substitusi fungsi aljabar sebagai berikut. Integral u pangkat r du sama dengan u r plus 1 dibagi dengan r plus 1 ditambah konstanta dengan syarat r tidak boleh sama dengan minus 1. Sedangkan untuk r sama dengan minus 1, maka rumus tadi menjadi integral u pangkat r du sama dengan ln u ditambah konstanta. Mengingatkan kembali, untuk menyelesaikan persoalan tentang integral tak tentu, terdapat aturan-aturan dasar yang harus difahami. Aturan-aturan tersebut yaitu aturan fungsi aljabar jika n sama dengan sembarang bilangan rasional kecuali sama dengan minus 1, maka berdasarkan aturan fungsi aljabar, integral tak tentu dari xn, x pangkat n ditulis, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 plus konstanta. Yang B, jika n sama dengan 0, maka berdasarkan aturan fungsi aljabar, integral tak tentu dari x pangkat n ditulis x pangkat n dx sama dengan x pangkat 0 dx sama dengan x pangkat 0 plus 1 dibagi dengan 0 plus 1 ditambah konstanta sama dengan x plus konstanta. Jika n sama dengan minus 1, maka berdasarkan aturan fungsi aljabar integral tak tentu dari x pangkat minus 1 ditulis
integral x pangkat minus 1 dx sama dengan ln x plus konstanta. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang langkah-langkah penyelesaian integral tak tentu dengan aturan substitusi. Untuk menyelesaikan persoalan integral dengan aturan substitusi, perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, soal harus berbentuk integral kx pangkat r, k aksen x, dx, dan jika belum, ubah ke dalam bentuk tersebut. Ini merupakan bentuk dasar bila suatu soal integral harus diselesaikan menggunakan aturan substitusi. Yang kedua, dimisalkan fungsi integran yang berpangkat r menjadi fungsi u. Yang ketiga, turunkan fungsi tersebut sehingga diperoleh du sama dengan sekian dx. Yang keempat, nyatakan nilai dari dx agar sesuai dengan soal yang diberikan, kemudian substitusikan pemisalan sebelumnya ke integral semula. Yang terakhir, ubah fungsi integran menjadi bentuk baku integral u pangkat r du. Jika r sama dengan minus 1, gunakan rumus integral u pangkat r du sama dengan u pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 plus konstanta. Namun, jika r sama dengan minus 1, gunakan rumus integral u pangkat r du sama dengan ln u plus konstanta. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang aturan substitusi ini, maka kita coba selesaikan soal-soal integral berikut, yaitu yang pertama, integral x minus 2 pangkat 6 dx, yang nomor 2, integral 3x plus 5 pangkat 6 dx, yang ketiga, integral x kuadrat plus 1 pangkat 8 dikalikan 2 dx, yang keempat, integral 2x kuadrat kurangi 7 pangkat 4 dikalikan 2 dx, sedangkan yang terakhir, integral x kuadrat plus 2x minus 3 pangkat 5 dikalikan x plus 1 dx. Ini merupakan contoh soal dari level yang mudah sampai level yang lebih sulit. Sebetulnya, dari contoh soal 1 sampai 5 ini, kita lihat ada dua faktor di setiap soalnya. Seperti contoh, pada soal nomor 1, integral x minus 2 pangkat 6 dikalikan dx, faktor yang pertama adalah x minus 2, sedangkan dx merupakan turunan dari x minus 2. Yang nomor 2, 3x plus 5 merupakan faktor yang pertama, sedangkan dx merupakan turunan dari 3x plus 5. Yang ketiga juga sama, x kuadrat plus 1, faktor yang kedua adalah 2x, karena x kuadrat plus 1 diturunkan menjadi 2x dx. Demikian seterusnya. Untuk selanjutnya, kita mencoba membahas soal-soal integral dengan menggunakan aturan substitusi. Contoh yang paling mudah, nomor 1, adalah integral x minus 2 pangkat 6 dx. Untuk mempermudah pemahaman, soal ini harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk integral x minus 2 pangkat 6 dikalikan 1 dx. Ini merupakan bentuk baku dan terdiri dari dua komponen, yaitu x minus 2 merupakan integran, dan 1 dx merupakan turunan dari x minus 2. Sehingga soal tersebut sudah memiliki bentuk dasar integral u pangkat r du dengan memisalkan x minus 2 sama dengan u, atau u sama dengan x minus 2, sehingga kalau kita turunkan du sama dengan 1 dx atau dx sama dengan du dengan r sama dengan 6. Sehingga soal tersebut bisa kita selesaikan, integral x minus 2 pangkat 6 dx sama dengan integral u pangkat 6 du sama dengan u pangkat 6 plus 1 dibagi 6 per 1 plus konstanta, atau sama dengan u pangkat 7 per 7 plus konstanta. Kemudian u tersebut kita kembalikan lagi kepada soal yang awal, yaitu x minus 2, sehingga hasil akhirnya adalah x minus 2 pangkat 7 per 7 plus konstanta. Soal nomor 2, integral 3x plus 5 pangkat 6 dx. Kalau kita perhatikan di sini, seolah-olah
di dalam soal ini hanya terdiri dari satu faktor integrasi, yaitu 3x plus 5 pangkat 6 dx saja. Tetapi sebetulnya kalau kita lebih jeli, di sini terdiri dari dua faktor, yaitu 3x plus 5 dan 1 dx. Sehingga kita bisa memisalkan u sama dengan 3x plus 5 dan du sama dengan 3 dx atau 1 dx sama dengan 1/3 du dengan r sama dengan 6. Soal nomor 2 ini kita bisa ubah menjadi integral 3x plus 5 pangkat 6 dikalikan 1 dx atau dirubah menjadi faktor u, yaitu integral u pangkat 6 dikalikan 1/3 du. 1/3-nya bisa kita keluarkan dari integrasi, sehingga 1/3 integral u pangkat 6 du sama dengan 1/3 u pangkat 6 plus 1 dibagi 6 plus 1 plus konstanta, atau sama dengan 1/3 dikalikan u pangkat 7 per 7 plus konstanta. Sehingga hasil akhirnya adalah u pangkat 7 per 21 plus konstanta, kita rubah lagi menjadi bentuk semula, yaitu 3x plus 5 pangkat 7 per 21 plus konstanta. Soal yang ketiga, sudah terlihat di sini, ada dua faktor, yaitu x plus 2 plus 1 dan 2x dx. Lebih mudah untuk bisa kita selesaikan, karena x plus 2 merupakan integrannya, sedangkan 2x dx merupakan turunan dari x plus 2, x pangkat 2 per 1. Pemisalan di sini akan lebih mudah, yaitu dengan memisalkan u sama dengan x pangkat 2 plus 1, sehingga du sama dengan 2x dx, atau 2x dx sama dengan du, dengan r sama dengan 8. Soal di atas bisa kita rubah menjadi integral u pangkat 8 du sama dengan u pangkat 8 plus 1 per 8 plus 1 ditambah konstanta, atau sama dengan u pangkat 9 per 9 ditambah konstanta. Kita rubah ke bentuk semula, u menjadi x pangkat 2 plus 1 pangkat 9 per 9 ditambah konstanta. Mudah bukan? Soal yang berikutnya yang akan kita bahas, yaitu integral dalam kurung 2x kuadrat minus 7 pangkat 4 dikalikan 2x dx. Di sini juga bisa kita lihat bersama, ada dua faktor, yaitu 2x kuadrat plus 7 dan 2x dx. Sehingga kita bisa memisalkan, dengan memisalkan u sama dengan 2x kuadrat minus 7, kalau kita turunkan maka du sama dengan 4x dx, atau 2x dx sama dengan 1/2 du dengan r sama dengan 4. Soal di atas akan kita ubah menjadi dalam bentuk u, yaitu integral u pangkat 4 dikalikan 1/2 du sama dengan 1/2 integral u pangkat 4 du. Hasilnya adalah 1/2 u pangkat 4 plus 1 dibagi 4 plus 1 plus konstanta sama dengan 1/2 u pangkat 5 per 5 ditambah konstanta, atau sama dengan u pangkat 5 minus per 10 plus konstanta. Setelah itu, u kita rubah kembali dalam bentuk semula, yaitu dalam kurung 2x kuadrat minus 7 pangkat 5 dibagi 10 plus konstanta. Untuk yang terakhir contoh soal, kita bahas integral x kuadrat plus 2x minus 3 pangkat 5 dikalikan x plus 1 dx. Di sini akan terlihat lebih jelas ada dua faktor, yaitu faktor integran x kuadrat plus 2x minus 3 dan turunannya x plus 1. X kuadrat plus 2x minus 3 kalau kita turunkan menjadi 2x plus 2, sedangkan x plus 1 merupakan setengahnya. Pemisalan yaitu u sama dengan x kuadrat plus 2x minus 3, sehingga kalau kita turunkan menjadi du sama dengan 2x plus 2 dx, atau x plus 1 dx sama dengan 1/2 du. Di sini kita menggunakan r pangkat 5 atau r sama dengan 5. Integral x kuadrat plus 2x minus 3 pangkat 5 dikalikan x plus 1 dx, kita misalkan menjadi integral u pangkat 5 dikalikan 1/2 du.
Setengahnya bisa kita keluarkan dari faktor integrasi, sehingga hasilnya adalah setengah integral O pangkat 5 du. Setengah O pangkat 5 plus 1 dibagi 5 plus 1 ditambah konstanta. Hasilnya adalah setengah dikalikan O pangkat 6 per 6 ditambah konstanta, atau O pangkat 6 per 12 ditambah konstanta. Setelah didapatkan hasil seperti ini, kita ubah lagi O menjadi bentuk semula, yaitu X kuadrat plus 2X minus 3 pangkat 6 per 12 plus C, atau konstanta. Bagaimana kelima contoh soal dan penyelesaiannya ini? Mudah bukan? Silakan dicoba mengerjakan soal-soal lain untuk memperdalam pemahaman Anda. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menyelesaikan soal-soal integral tak tentu dengan aturan substitusi, diperlukan suatu teknik pengintegralan dengan memasukkan variabel baru yang tepat sehingga diperoleh bentuk fungsi baru yang lebih mudah untuk diselesaikan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga dengan materi tadi, Anda akan lebih siap untuk mempelajari bab-bab berikutnya pada mata kuliah Kalkulus 2. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Ahsanul Anam, undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ucar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.